Hai Twins, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita akan mengikuti renungan pagi di YouTube YKP ini. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah pemulihan dari Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami, kami sungguh sangat mengucapkan syukur atas cinta dan juga kasih-Mu yang sungguh hadir bagi setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini pemulihan dari Tuhan yang didasari dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Padang gurun dan tanah kering akan berginang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dengan ganjaran Allah, Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelagah dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya. Para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya, dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ayat yang menjadi fokus kita ada di Yesaya 35 ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Teman-teman, cobalah sejenak kita melihat renungan kemarin. Renungan kemarin mengajarkan kita tentang bagaimana hukuman Tuhan terjadi atas keberdosaan manusia. Namun, hukuman Tuhan tidaklah berlaku selamanya asalkan manusia mau bertobat. Ayatnya film sci-fi tentang akhir dunia akibat perbuatan manusia. Kehancuran dunia dapat dihindari saat seseorang yang memberikan jalan keluar agar dunia tidak hancur. Pada saat bencana hampir menghancurkan dunia, ada sekelompok manusia yang melakukan sebuah pemulihan sehingga bencana tersebut tidak menimpa dunia ini. Bangsa Israel digambarkan akan mengalami kehancuran dan penindasan
Namun Tuhan melalui Nabi Yesaya memberitakan bahwa Ia akan memberikan keselamatan kepada mereka. Tuhan akan mengutus Mesias. Kita dapat melihat pada ayat 3 sampai dengan yang kelima sebagai pembebas bagi mereka. Penyelamatan melalui sang pembebas digambarkan seperti padang yang kering dan berserakan. Padang yang kering dan berserakan akan diubah menjadi padang yang subur dan dipenuhi oleh bunga mawar yang bertumbuh banyak. Inilah janji Tuhan kepada Israel, asalkan bangsa Israel berbalik kepadanya dan tidak melanggar perintah-perintah-Nya. Di tengah penderitaan dan kesusahan, kasih dan juga anugerah terus Tuhan berikan. Walaupun seringkali manusia melanggar dan menyakiti hatinya, Tuhan menjanjikan kedatangan sang pembebas, yaitu Mesias yang akan memberikan pemulihan di tengah kesesakan dan kehancuran akibat dosa. Yesus adalah Mesias yang datang dan telah membebaskan kita dari kuasa maut. Pembebasannya menjadikan umat manusia terbebas dari kuasa maut dan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita melalui pemulihan yang diberikan-Nya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kita mengucapkan syukur atas pemulihan dan juga penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Marilah kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur atas keselamatan yang sudah Kau berikan. Kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan yang Kau berikan pada setiap kami. Kami mengucapkan syukur atas pemulihan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pemulihan ini boleh menjadikan hidup kami berharga di hadapan-Mu, sehingga kami pun dapat memelihara hidup di dalam iman kami yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk setia, ajarlah kami untuk boleh menghindari setiap perbuatan dosa-dosa yang menyakiti hati-Mu dan juga yang menyakiti hati sesama kami. Sehingga pemulihan-Mu boleh terjadi, sehingga mengubahkan setiap kehidupan kami menjadi lebih baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah setiap doa kami. Kami juga berdoa untuk aktivitas dan juga kegiatan yang kami lalui sebagai remaja. Kami yakin dan percaya tuntunan Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen dalam YouTube ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.